الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أصلنا بالله. بسم الله أولنا على الله. بسم الله أمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا حكيم، يا فتاح يا مبين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami perhimpunan yang diberkati lagi dirahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan jadikanlah Ya Allah perpisahan kami pula selepas majlis ini sebagai perpisahan yang mendapatkan keampunan daripadamu. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim lana bil khair. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang berbahagia, yang saya muliakan, Al-Fadhil Tuan Pengerusi, Tuan-Tuan Imam, para Asatiz, dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, Muslimin, Muslimat, Tuan-Tuan, Puan-Puan, hadirin hadirat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari yang mulia ini, malam Jumat Sayyidul Ayyam, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kepada kita umur yang panjang yang diiringi dengan kesehatan keafiatan yang sempurna, serta alhamdulillah diiringi pula dengan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah umur kita, kesehatan kita, peluang masa kita, alhamdulillah kita dapat gunakannya untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah malam hari yang mulia ini, malam Jumat Sayyidul Ayyam, alhamdulillah kita dapat bersama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu pula sebentar tadi alhamdulillah kita dapat berzikir, bertasbih, tahmid, bertakbir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hajat dunia dan juga akhirat kita. Yang mudah-mudahan doa yang dibaca oleh imam kita, kita mengaminkan di belakang. Mudah-mudahan semua doa dan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah selepas itu pula kita dipilih oleh Allah untuk duduk di dalam majlis ilmu, duduk dalam perhimpunan yang Nabi sebut sebagai perhimpunan rahmat Allah, yang Nabi sebut sebagai perhimpunan yang akan mendatangkan ampunan Allah, yang Nabi sebut sebagai perhimpunan yang merupakan taman daripada taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mengurniakan kepada kita rahmatnya sepanjang kita duduk dalam majlis ini, dan juga mudah-mudahan tidak keluar kita dari masjid ini,
tidak berakhir majlis ini, balik kita ke rumah masing-masing, kecuali dalam keadaan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mudahkan kita hadir duduk dalam majlis ilmu yang Nabi sebut sebagai taman syurga, mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kaki kita menuju ke taman syurga Allah yang sesungguhnya di akhirat kelak. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sidang, hadirin jemaah salat Maghrib yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, tak lama lagi kita akan masuk kepada bulan Rabiul Awal. Bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan kelahiran Sayyidul Wujud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, puan-puan, sebelum kita masuk kepada bulan Rabiul Awal, sebelum kita dijumpakan oleh Allah dengan bulan tersebut, persiapkanlah diri kita untuk kita sama-sama menzahirkan cinta dan kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana cinta dan kasih terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah atas semua hamba-hambanya, atas semua makhluk-makhluknya, termasuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam satu riwayat kata baginda Nabi, iman kita tak sempurna selama kita belum mencintai Nabi melebihi daripada segala-galanya. Ya, Nabi katakan dalam satu hadis, kata baginda Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kamu. Ada dua tafsiran tidak beriman di situ. Ada yang mengatakan tidak sempurna iman seseorang. Ada juga yang menafsirkan dari kalangan ulama, maksudnya langsung tak beriman. Langsung tak beriman. Siapa? Ya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna ataupun langsung tidak beriman seseorang, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga kata baginda Nabi, aku menjadi insan yang lebih dicintai daripada min walidihi, daripada mak ayahnya, wa waladihi, lebih dicintai daripada anak keturunannya, wan nasi ajmain, dan kata baginda, kena lebih dicintai daripada ya seluruh manusia. Tidak sempurna iman seseorang, kita ambil pendapat yang mengatakan tidak sempurna iman, kata baginda Nabi, tak sempurna iman seseorang sehingga menjadikan Nabi lebih dicintai daripada seluruh makhluk-makhluk Allah. Bahkan baginda Nabi mesti lebih dicintai daripada diri kita sendiri. Daripada diri kita sendiri, selama kecintaan kita kepada diri kita bahkan lebih daripada cinta kepada Nabi, maka selama itu iman kita tak sempurna. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita kenal Sayyidina Umar ini merupakan sahabat terbaik Rasulullah selepas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat yang menjadi khalifatu khalifati Rasulillah, khalifah pengganti kepada khalifahnya Rasulullah. Khalifah Rasulullah Abu Bakar, yang mengganti selepas Rasulullah adalah Abu Bakar. Sayyidina Umar khalifatu khalifati Rasulillah, pengganti kepada khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata para ulama keutamaan sahabat, ya, wabil khusus keutamaan khulafaur rasyidin, tartibuhum fil wilayah tarfil khilafah katartibihim fil aulawiyah, ya, atau tartibu fil aulawiyah fil afdaliyah katartibihim fil wilayah, tartib dalam menentukan kemuliaan siapa di antara khulafaur rasyidin itu seperti tartib susunan mereka menjadi khalifah. Maka Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama, sahabat Nabi yang terbaik. Yang kedua menjadi khalifah adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lah yang kedua terbaik selepas Abu Bakar. Sahabat Uthman bin Affan menjadi yang terbaik, yang ketiga yang terbaik, karena menjadi khalifah Rasulullah yang ketiga. Dan Sayyidina Ali khalifah, sahabat Nabi yang khalifah keempat, sahabat Nabi yang keempat yang paling mulia daripada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Baru selepas itu ada 10 sahabat yang dijamin surga, dan seterusnya, ya, ada senarai yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Baik, khusus untuk Sayyidina Umar, kita ketahui beliau merupakan sahabat Rasulullah yang masuk Islamnya sangat diharapkan oleh Rasulullah.
yang masuk Islamnya sangat diharapkan, sehingga dalam doanya baginda mohon kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi Umar, ya Allah muliakanlah Islam, kuatkanlah Islam dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sahabat yang tegas, sahabat yang tegas, yang ditakuti oleh musuh-musuh, bukan hanya musuh daripada manusia, bahkan ditakuti oleh musuh dari kalangan setan sekalipun. Setan takut kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dalam satu riwayat yang menyebutkan tentang fadilah kelebihan Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab dinyatakan, "Lau salaka Umar wadian, la salaka syaitanu wadian akhar." Kalau sekiranya Sayyidina Umar lalu di satu lorong, di satu jalan, lalu syaitan nampak, syaitan akan cari jalan lain, tak nak jumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tegasnya, ya, bukan hanya ditakuti musuh daripada orang kufar, bahkan syaitan sekalipun takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, masya Allah. Maka tuan-tuan, yang nak kita sebutkan apa? Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang walaupun kita sebutkan dengan kemuliaannya, yang kita sebutkan sedikit tentang kelebihannya, ternyata di awal-awal Islam Nabi pernah nyatakan iman Sayyidina Umar tak sempurna lagi. Iman Umar bin Khattab radhiyallahu an belum sempurna lagi. Sebabnya apa? Sebabnya pada satu ketika Rasulullah berjalan, Sayyidina Umar berjalan dengan Rasulullah, dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu selepas itu Umar bin Khattab radhiyallahu an memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan cintanya kepada baginda Rasulullah. Cinta yang penuh dengan pengagungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, la anta ahabbun nasi ilayya." Wahai baginda, sesungguhnya baginda adalah insan yang paling aku cintai. La anta ahabbun nas ilayya, sungguh baginda adalah manusia yang paling aku cintai. Lebih aku cintai daripada mak ayahku, lebih aku cintai daripada anak istriku, lebih aku cintai daripada hartaku. Min kulli syai', kata Sayyidina Umar, lebih aku cintai baginda lebih daripada segala apapun yang ada di dunia ini. Ya, dari harta, dari jawatan, dari populariti, dari segala-galanya, aku mencintai Nabi lebih daripada itu semua. Melainkan, nah ini ada melainkan, ada tapinya. Kata Sayyidina Umar, melainkan atas diriku sendiri. Maksudnya apa? Masih aku mencintai diri, nyawa lebih daripada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan tegas baginda Nabi mengatakan, "La ya Umar, tidak wahai Umar. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintai walaupun daripada dirinya sendiri." La ya Umar, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsih. Tidak sempurna iman seseorang sehingga kan dia mencintai aku lebih dari segala sesuatu, bahkan lebih dicintai daripada nyawanya sendiri. Lebih dicintai daripada dirinya sendiri, baru imannya sempurna. Allah, tuan-tuan, berapa kali kita mendengar hadis yang saya sebutkan di awal tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidi wa waladi wa nasi ajmain. Selalu kita mendengar, wabil khusus nanti di bulan Rabiul Awal, hari-hari mungkin kita akan dengar hadis tadi. Pernah tak kita ketika mendengar hadis tadi kita bersedih? Karena kita belum sempurna mencintai Rasulullah, kerinduan kita kepada Rasulullah belum sempurna. Orang-orang yang cintanya betul-betul rindunya kepada Rasulullah sampai terbawa-bawa dalam mimpi, hari-hari bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan daripada Imam Anas bin Malik radhiyallahu an. Imam Malik bin Anas, pendiri madhab kedua. Kalau amal ini terlepas tadi, bukan Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang banyak khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan oleh baginda Nabi dengan doa yang doa-doanya tadi sempurna, dikabul oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Didoakan yang pertama panjang umur, Anas bin Malik umurnya panjang sehingga melepasi 100 tahun. Yang kedua didoakan supaya anaknya ramai, maka anaknya Anas bin Malik ramai lebih daripada 100 orang anak. Kata Anas bin Malik, yang aku kuburkan dengan tanganku ini dah lebih daripada 37 orang. Anak dan cucunya ketika beliau wafat lebih daripada 100 orang.
Masya Allah. Berkah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga didoakan supaya anaknya ramai sudah, hartanya melimpah banyak. Maka kata Anas bin Malik, orang lain dapat hasil kurma satu tahun sekali, saya dapat dua kali tiap-tiap tahun. Hartaku melimpah, melebihi sahabat-sahabat yang lain. Itu semua didoakan berkat doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat pertama kali dibawa oleh maknya Ummu Sulaim kepada Rasulullah. Ummu Sulaim katakan, ya Rasulullah, ini Anas anakku, jadikan dia khadimu dan tolong doakan dia. Ini ibu yang cerdik, ibu yang bijak, ibu yang pandai, yang dari kecil lagi sudah mengenalkan anak kepada orang-orang soleh, mengenalkan anak, mendekatkan anak, merapatkan anak dengan sayyidul wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang perlu kita buat. Masya Allah, dekatkan anak-anak kita dengan para ulama, dekatkan anak-anak kita dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan keberkahan mereka itu akan ya juga terpercikkan kepada anak-anak kita. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yang boleh kita ambil hikmah daripada cerita Anas bin Malik, sunnah bagi kita untuk sentiasa mendoakan orang lain, khususnya kanak-kanak dari kecil. Selalu kita berikan doa-doa yang baik. Tak kisah kita orang tuanya, tak kisah kita jirannya, siapapun kita. Ya, apalagi kalau kita orang yang soleh, masya Allah, luangkan masa untuk sentiasa mendoakan orang-orang soleh, anak-anak kecil, yang mereka akan menjadi pejuang-pejuang yang akan meneruskan perjuangan Islam, yang akan meneruskan syariat Allah, ya, sentiasa wujud tegak di atas buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yaitu sahabat Anas bin Malik. Nah, tersilap yang saya nak kongsikan tadi, seorang ulama pendiri madhab kedua, Malik bin Anas. Hampir sama nama dia, mirip-mirip. Yang pertama Anas bin Malik, Anas dulu baru Malik, anak namanya Anas, orang tuanya Malik. Yang ini yang nak saya sebut tadi, Malik bin Anas, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pendiri madhab kedua dalam Islam. Beliau rindunya kepada Rasulullah sehingga ketika menyampaikan hadis, menyampaikan riwayat, beliau sebut nama gurunya An-Nafi', daripada guruku Imam Nafi', An'u Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Umar. Beliau ceria, tapi ketika menyebut An-Rasulillah terus menangis. Allah, nyebut saja nama Rasulullah beliau akan menangis. Kenapa? Terlalu rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan karena rindunya yang sungguh mendalam kepada Rasulullah, masya Allah, tiap-tiap malam dia di beberapa masa dalam akhir hidupnya sentiasa dimimpikan, dijumpakan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga tak lepas daripada adab beliau yang tinggi terhadap Rasulullah. Bukan hanya kerinduan, tapi juga adab yang tinggi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan beliau itu selama di Madinah, beliau tak nak berkendaraan, tak nak menunggangi unta, kuda, keldai, atau kendaraan tunggangan yang ada saat itu. Ya, kenapa pada saat ditanya, kenapa engkau tak menunggangi tunggangan, menaiki kendaraan tunggangan saat itu? Kata Anas, kata Imam Malik, aku tak tergamak untuk menaiki tunggangan di atas tanah yang di dalamnya tertanam jasad mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang tinggi kepada Nabi, rindu yang sangat mendalam terhadap baginda Nabi. Masya Allah, itulah yang menjadikan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu dikurniakan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kembali kita, kerinduan kita kepada Rasulullah tak sampai lagi macam tu. Kerinduan kita, masya Allah, kita menyebut nama Rasulullah pun belum pernah kita menangis. Kalau kita ingat anak kita, lama tak jumpa dengan anak kita, banyak menangis, menetes air mata kita. Ingat anak kita yang belajar dekat KL, yang belajar dekat luar negara, lama tak balik, belajar dekat Mesir, dekat Azhar, masya Allah, menangis, bersedih. Tapi rindu kita kepada Rasulullah mungkin tak sampai seperti itu lagi. Masya Allah. Maka ketika mendengar hadis tadi, la yu'minu ahadukum, pernah tak kita menangis? Tak pernah menangis. Pernah tak kita bersedih? Tak bersedih pun. Sayyidina Umar ketika Nabi katakan, iman kamu tak sempurna lagi sehingga kamu mencintai aku lebih daripada diri kamu sendiri. Allah, itu bagaikan petir yang menyambar.
Sayyidina Umar terus bergetar badannya, bergetar tubuh badannya. Kemudian selepas itu meleleh air matanya, lalu memohon ya, lalu menundukkan tubuh badannya di hadapan Rasulullah dan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong mohonkan ampun kepada Allah untuk Umar." Dan saksikanlah Sayyid Umar mengatakan, "Hari ini saksikanlah bahwa Umar mencintai Nabi lebih daripada segala sesuatu, bahkan daripada dirinya sendiri." Selepas mengatakan macam itu, barulah baginda Nabi mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, maksudnya apa? Sekarang iman kamu baru sempurna selepas kamu mencintai aku lebih daripada diri kamu sendiri. Masya Allah. Maka tuan-tuan hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan tadi kecintaan kepada baginda Nabi itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Dalam ayat Al-Quran, bahkan orang yang mencintai, kalau tadi Umar bin Khattab dikatakan oleh Nabi imannya tak sempurna, bahkan lebih daripada itu, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Allah menyatakan bahwasanya iman seseorang itu bukan hanya tak sempurna, khawatir seseorang itu akan digolongkan dalam golongan fasikin, orang-orang yang fasik yang tidak akan dapat hidayah daripada Allah kalau mencintai sesuatu lebih daripada baginda Nabi, ya, bahkan mencintai dirinya lebih daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Surah At-Taubah ayat 24 Allah nyatakan, "Kul in kana aba'ukum," wahai Muhammad sampaikanlah kepada umatmu, untuk kita, ini pesanan dari Allah untuk kita, "Kul in kana aba'ukum," sampaikanlah jika ma ayah kamu, "wa ikhwanukum," saudara kamu, adik beradik kamu, "wa ikhu wa azwajukum," pasangan kamu, suami atau istri kamu, "wa ashiratukum," keluarga kamu, anak turunan kamu, "wa amwalun iktaraftumuha," dan juga harta yang diusahakan, "wa tijaratun tahshawna kasadab," dan perniagaan yang dikhawatiri akan kerosakannya, "wa masakinu tardawnaha," dan rumah tempat tinggal yang kamu sukai, kata Allah, katakan, sampaikan kepada umatmu, jika perkara-perkara tadi, "ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih," kalau itu menjadi lebih dicintai dari Allah, lebih dicintai daripada Rasulullah, lebih dicintai daripada jihad di jalan Allah, "fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih," tunggulah Allah berikan keputusannya, adakah Allah ampunkan atau Allah mengazab. Na'udzubillahi min dzalik, wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tak akan bagi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Dalam hujung ayat ini Allah katakan Allah tak bagi hidayah kepada orang fasik. Ulama tafsirkan, siapa orang fasikin yang disebutkan dalam ayat tadi? Dalam ayat tadi tak ada sebutan riba, tak ada sebutan zina, tak ada sebutan khamar, tak ada sebutan pembunuhan dan dosa-dosa besar yang lain. Lalu apa yang menjadikan orang dalam ayat tadi Allah katakan Allah tak bagi hidayah kepada orang fasik? Orang fasik tadi kata ulama, yaitu orang-orang yang khawatir karena mencintai lebih daripada mencintai sesuatu lebih daripada baginda Nabi, khawatir digolongkan dalam golongan orang-orang fasik. Masya Allah. Maka kalau ulama kita mengatakan istighfaruna yahtaju ila istighfar, istighfar kita ini perlu diistighfarin lagi, maka pengakuan cinta kita kepada baginda Nabi pun itu masih perlu kita istighfarkan lagi. Kenapa? Karena pengakuan kita mungkin hanya baru sebatas pengakuan. Ungkapan cinta kita kepada baginda Nabi mungkin baru sebatas ungkapan yang buktinya belum sempurna lagi. Bukti cinta kita kepada baginda Nabi belum sempurna lagi. Apa salah satu bukti cinta kepada baginda Nabi? Cinta, bukti cinta kepada Nabi satu, kata ulama banyak menyebut sesuatu, ya, apa namanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam satu ungkapan dikatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menyebut, ya, "man ahabba syai'an kathura dhikruh," itu ungkapannya, "man ahabba syai'an kathura dhikruh,"
Siapa cinta sesuatu, dia akan banyak menyebut-nyebut. Suka satu telepon yang terbaru, iPhone kah, Samsung kah, Oppo kah, Vivo kah, telepon yang terbaru, suka dengan telepon tadi, masya Allah, diceritakan. Ceritakan dengan anak, cerita dengan suami, cerita dengan istri, cerita dengan mak ayah, cerita dengan jiran, tetangga, cerita di telepon kita hari-hari, tengok. Masya Allah. Kenapa? Cinta kita kepada telepon tadi menyebabkan kita banyak menyebut-nyebut telepon tadi. Orang yang cinta satu kendaraan, kereta misalkan, ya, maka dia akan sebutkan. Masya Allah, cerita suka dengan kereta terbaru Proton, Arus, ya. Proton ya, Arus kan. Hari-hari diceritakan, cerita, cari informasi tentang kereta tadi. Masya Allah. Tapi cinta kita kepada baginda Nabi, ternyata kita belum mampu, ya, menyebut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin dalam 1000 kali dalam 1 hari pun kita belum mampu untuk istiqamah. Cinta sesuatu, cinta kepada sesuatu akan menyebabkan banyak menyebut. Maka cinta kita kepada Nabi, salah satu buktinya kena banyak solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita hari ini, malam ini bersolawat kepada baginda Nabi? Kalau sudah, berapa kali kita sudah buat? Tiap hari ini, semalam, tiap-tiap hari, berapa kita dapat menyebut bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah, tuan-tuan hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, Abu Hurairah radhiyallahu an, ini antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelum tidurnya, ini satu kebiasaan beliau, dinukilkan oleh Asy-Syaikh Abdul Hayy Al-Laknawi rahimahullah dalam kitabnya Iqamatul Hujjah ala anna al-ikthar fil ibadah laisa bibid'ah. Disebutkan dalam kitab tadi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tiap-tiap malam sebelum beliau tidur, beliau akan berzikir kepada Allah tak kurang daripada 12,000 kali. Tiap-tiap malam 12,000 kali, walaupun tak disebutkan solawat, tak disebutkan, tapi zikir secara umum. Allah, nak zikir 12,000 kali dengan macam-macam zikir atau dengan solawat kepada Nabi, mungkin kita belum mampu. Abu Hurairah tiap-tiap malam 12,000 kali beliau berzikir. Kita tuan-tuan, jangankan 12,000 zikir, mungkin baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut pun banyak terlepas. Allah, itu keadaan kita. Baik, kembali, siapa cinta Nabi kena banyak menyebut. Wabil khusus malam ini malam Jumat. Hari Jumat antara amalan zikir yang perlu kita banyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akthiru minas salati alayya fi yaumil azhar, ayyaumil jum'ah. Kata baginda Nabi, banyakkan salawat kepadaku pada hari yang azhar, yaitu hari azhar, hari yang ceria, hari yang terang, yaitu hari Jumat. Fa inna aqrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling hampir, paling dekat denganku nanti hari kiamat adalah mereka yang banyak solawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat nanti tak ada yang boleh memberi manfaat, memberi bantuan, pertolongan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tak akan mendapatkan izin memberikan pertolongan kecuali selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salawatlah banyak kita kepada Nabi sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bukan hanya pengakuan saja kita cinta kepada Nabi, mahabbatul rasul, cinta rasul, majlis, masya Allah, cinta rasul dan sebagainya, itu bagus majlis-majlis tersebut, tapi kita juga pastikan bukan hanya ungkapan, tapi juga kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, antara cara membuktikan cinta kita kepada Rasulullah adalah taat, patuh, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi perintah kita buat, apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Ya, karena bukti cinta pasti akan menjadikan seseorang itu taat, patuh kepada yang dicintai. Satu ungkapan syair mengatakan ta'sil ilaha wa tuzhiru hubbahu. Inna hadza fil amri la badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Satu ungkapan syair mengatakan, kamu buat maksiat kepada Allah, tapi dalam masa yang sama kamu mengaku cinta kepada Allah. Kamu mengaku cinta kepada Rasul, tapi kamu juga buat maksiat kepada Nabi, tak ikut arahan Nabi, banyak langgar apa yang Nabi larang.
Inna hadza fil amri la badi'u, sungguh ini dalam seumur hidupku merupakan satu perkara yang pelik, yang aneh. Ya, ada orang mengaku cinta tapi dia maksiat kepada Allah yang dicintai. Mengaku cinta kepada Nabi tapi tak ikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau kana hubbuka shadiqan, jika cintamu benar, la ta'tahu, pasti kamu akan taat kepada Rasul. Pasti akan kamu taat, tidak akan buat maksiat. Innal muhibba liman yuhibbu muti'a. Sungguhnya orang yang cinta selalunya atau wajib baginya untuk taat, patuh, setia kepada yang dicintainya. Tuan-tuan hadirin yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Buktikan cinta kita dengan coba kita mengamalkan sunnah-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara makan kita bagaimana? Kita sedikit banyak kita pelajari dan kita amalkan cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara tidur kita bagaimana? Tidur kita kita pelajari seperti mana tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus, pastikan tiap-tiap kita tidur-tidur dalam keadaan kita berwudu. Ini paling mudah, yang antara amalan yang mudah yang perlu kita buat. Nabi katakan man bata tahiran asbah maghfuran lah. Siapa yang tidur dalam keadaan dia berwudu, memiliki wudu, bangun tidur diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara keluar masuk kita ke tandas, keluar masuk kita ke masjid, berpakaian kita selalu ya, atau berusaha untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Tuan-tuan hadirin yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah, ini salah satu apa yang di Rasulullah contohkan. Rasulullah ini suka ya mendahulukan bahagian sebelah kanan. Ini antara sunnah Rasulullah. Amalan Rasulullah selalu mendahulukan sebelah kanan. Bahkan suatu ketika di sebelah kanan Rasulullah ada sahabat Sayyidina Ali atau sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Manakala di sebelah kirinya terdapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kita sebut sahabat yang paling utama Abu Bakar. Baru selepas itu di bawahnya setelah yang keempat Sayyidina Ali. Anas bin Malik tak termasuk sahabat yang termulia. Tapi pada saat Rasulullah minum, selepas baginda Rasulullah minum, ada lagi saki baki air minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada siapa Rasulullah memberikan minuman ini? Ya. Kepada siapa Rasulullah memberikan minuman ini? Bukan kepada Abu Bakar yang walaupun paling mulia. Kenapa? Karena Abu Bakar ada di sebelah kanan baginda. Justru baginda memberikan minum tadi kepada Sayyidina Ali atau Sayyidina Anas bin Malik yang ada di kanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengutamakan bahagian sebelah kanan daripada sebelah kiri, itu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila memakai pakaian, Rasulullah akan masukkan sebelah kanan, pakaiankah, seluarkah, kemudian juga dengan kasut enggak, baginda Nabi akan memasukkan ya yang sebelah kanan terlebih dahulu. Bila nak menanggalkan, baginda Nabi akan menanggalkan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Berkenaan memberi minum, saya teringat satu kisah diceritakan oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari hafizahullah taala. Alhamdulillah Al-Faqir pernah berkesempatan diberi peluang oleh Allah belajar di madrasah beliau di Mahad Az-Zain di Bogor, Indonesia dari tahun 2008 sampai 2012 sampai selesai alhamdulillah di madrasah tersebut. Antara beliau kongsikan, pernah suatu masyayikh di dalam satu majelis, satu masyayikh beliau masyaallah ya, antara kebiasaannya setiap selesai majelis itu akan ada jamuan, ada makanan yang diagih-agihkan, minuman yang diagih-agihkan. Maka suatu ketika makanan tadi diagih-agihkan, tuan guru tadi tak perasan. Beliau berdoa, beliau tengah bersembang mungkin dengan seseorang saat itu, sehingga beliau tak perasan makanan tadi sedang diagih-agihkan. Pada saat syekh tadi majlisnya bukan sikit macam kita, beratus orang yang hadir dan makanan tadi sudah diagih-agihkan lebih daripada separuh ahli majlis. Ketika syekh tadi selesai bersembang, syekh tengok sebelah kanan tak dapat makanan lagi, sebelah kiri sudah dapat makanan.
Maka apa yang beliau lakukan? Kata beliau, dahulukan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Makanan tadi hendak dikumpulkan kembali, ulang semula pembagiannya, pengagihannya. Agihkan daripada sebelah kanan terlebih dahulu. Nak ambil keberkahan sebelah kanan. Bahkan Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin pernah marah kami. Kami pelajar, saya ingat lagi hari itu senior saya, ya, senior saya ada yang kena marah. Marah selepas solat duhur, Syekh marah-marah. Ya, yang intinya kurang lebih, kalian tak reti tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar kat sini dah bertahun-tahun tapi tak reti lagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tak faham siapa yang kena marah dan sebagainya. Lalu Syekh sebutlah orangnya. Ya. Kesalahannya apa? Jadi Syekh nampak, Syekh kata, tadi nak solat zuhur saya nampak abang berwudu. Saat itu abang nak berwudu, abang tanggalkan yang sebelah kanan, buka baju sebelah kanan, kemudian tutup, kemudian sebelah kiri. Kanan dulu ditanggalkan, kemudian yang kiri. Lalu abang ambil wudu. Selepas berwudu pula, Masya Allah, abang tanggalkan yang sebelah kiri, pakai yang sebelah kiri, baru sebelah kanan. Jadi kata Syekhuna, ini tak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patutnya nak berwudu tu pertama nak buka baju, buka dulu sebelah kiri, kemudian baru buka yang sebelah kanan. Manakala selepas berwudu macam seperti kita nak pakai pakaian, maka tutup dahulu yang sebelah kanan, baru tutup yang sebelah kiri. Allah, itu pun tak luput daripada perhatian guru-guru kita. Kenapa? Karena supaya kita sedikit ada perhatian kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu bukti cinta kita kepada baginda Rasul adalah apa? Menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita, ini selalu pesanan yang selalu disampaikan guru-guru kita, jangan sampai kita yang ada ilmu justru menjadi orang yang pertama yang mematikan sunnah Rasulullah, yang menguburkan sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, ini salah satu bukti, ya, cara kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltizam dengan sunnah. Ya, di dalam tafsir iltizam dengan sunnah ini satu perkara yang penting. Mungkin kita betul seperti yang dikatakan dalam kitab-kitab fikih, amalan sunnah ini amalan yang kalau kita buat dapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan tak berdosa. Ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Tidak dapat pahala jika dibuat, tak berdosa, tak dihukum, tak diazab bila ditinggalkan. Itu pengertian sunnah seperti mana yang ulama kita sebutkan. Betul, itu tak salah. Memang betul, itulah pengertian daripada sunnah. Tapi tuan-tuan, walaupun itu pengertian daripada sunnah, tapi ulama-ulama kita ternyata dalam mengamalkan amalan sunnah, mereka Masya Allah sangat-sangat iltizam. Bagi mereka mengamalkan sunnah itu satu keuntungan, dan meninggalkan sunnah merupakan satu kerugian. Mengamalkan sunnah satu keuntungan, meninggalkan sunnah satu kerugian. Bahkan ada satu riwayat, satu ungkapan, saya pernah dengar ungkapan ini menyatakan, imam, ada ulama nama kita Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mungkin tuan-tuan pernah mendengar nama tersebut. Imam siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Ats-Tsauri itu maksudnya apa tuan-tuan? Selalunya ya ulama-ulama kita ada menisbahkan dirinya kepada kampungnya. Ada ulama nama kita yang saya sebut tadi, Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari, asal daripada Banjar, Indonesia. Kemudian ada orang yang dari Mekah, Al-Makki. Orang daripada Fatani, Al-Fatani. Syekh Dawud Al-Fatani, orang Fatani. Ada Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili daripada Mandailing Natal, Medan, Indonesia. Begitu selalunya menisbahkan diri kepada kampungnya. Al-Yamani, asal Yaman. Al-Malizi, orang Malaysia. Al-Qadahi, orang Kedah. Al-Kelantani, orang Kelantan. Dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Imam Sufyan Ats-Tsauri, gelaran Ats-Tsauri itu bukan ke kampungnya. Cari kampung namanya Tsaur tak dapat. Kalau artinya dalam bahasa Arab, Tsaur itu artinya kerbau.
Artinya apa? Kerbau. Jadi masya Allah, ternyata ada satu riwayat menyebutkan Imam Sufyan As-Sauri, Imam Sufyan si kerbau. Itu kalau bahasa kita, tuan-tuan. Ulama besar, ulama besar dalam pelbagai bidang ilmu, masya Allah. Tapi beliau menggelarkan dirinya dengan gelaran As-Sauri, kerbau. Sebabnya apa, tuan-tuan? Satu ketika, ini bukan gelaran dari orang lain. Kalau gelaran dari orang lain, kecil hati lah, tuan-tuan. Ini gelaran daripada diri beliau sendiri. Satu ketika, beliau ini masya Allah selalu sholat berjamaah, ya, selalu sholat berjamaah. Suatu ketika, karena ada satu dua hal sehingga beliau terlambat datang ke masjid, masya Allah, maka beliau pun agak tergesa-gesa, terburu-buru datang ke masjid, sehingga terlangkahkan kaki kiri terlebih dahulu ke dalam masjid. Terlangkahkan kaki kiri kepada ke dalam masjid, satu perkara makruh saja, satu perkara yang kurang afdal saja. Afdalnya kenakan kanan dulu, ya, tak berdosa pun kalau kita mendahulukan sebelah kiri. Tapi Imam Sufyan As-Sauri, marahnya beliau kepada dirinya karena melanggar sunnah Rasulullah, beliau katakan, As-Sauriun anta, kau ni Sufyan, kau ni kerbau kah? Tak reti mana masjid, tak reti mana tandas. Ini masjid bukan tandas, patutnya dahulukan sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Kenapa itu dilakukan oleh Imam Sufyan? Supaya dirinya, menghukum dirinya, supaya apa? Supaya sentiasa iltizam, ambil berat dengan perkara-perkara sunnah. Karena sekali lagi, amalan sunnah bagi mereka, amalan yang kalau mereka buat untung, tapi kalau mereka tinggalkan, mereka rugi. Itulah patut yang juga, apa namanya, pengamalan kita, ya, terhadap perkara sunnah. Cara pandang kita terhadap sunnah, amalan sunnah ini, bila kita buat, kita untung. Kalau kita tinggal, rugi banyak. Allah, tuan-tuan hadirin yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ini cara kita yang kedua membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita selalu tanya, mengapa kita mesti cinta kepada Rasulullah lebih dari segala sesuatu? Tadi dah kita sebutkan, yang pertama jelas karena, ya, satu kewajiban kita cinta kepada Nabi. Sebagai syarat keimanan kita, cinta kepada Nabi. Kalau nak tambahan lagi, kenapa kita mesti cinta kepada Nabi? Yang kedua, karena Allah sendiri mencintai Nabi. Allah yang menciptakan Nabi pun mencintai Nabi. Bahkan Allah nyatakan, innallah malaikatu yusalluna ala Nabi. Karena Allah cinta kepada Nabi, Allah sentiasa salawat, mencurahkan rahmat dan keagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah cinta kepada baginda Nabi, Allah berikan kepada Nabi mukjizat-mukjizat lebih daripada nabi-nabi dan rasul terdahulu. Ma min nabiyyin illa wa ma min nabiyyin, kata baginda Nabi, ma, tidak ada apa karunia yang Allah bagi kepada nabi-nabi rasul-rasul terdahulu kecuali karunia tadi Allah bagi juga kepadaku. Allah cinta kepada Nabi, sayang Allah kepada Nabi, sehingga kan apa, segala mukjizat Nabi Rasul terdahulu Allah juga kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya Allah kepada Nabi, Allah muliakan Nabi Muhammad sehingga umatnya menjadi umat yang terbanyak, umatnya menjadi umat yang penduduk surga nanti. 2/3 penduduk surga itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menafsirkan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti mengurniakan kepadamu satu karunia yang membuatmu puas dengan kurniaan tersebut. Ulama menyebutkan Allah memberikan kepada Nabi 1/3 penduduk surga umat Nabi Muhammad. Nabi minta lagi kepada Allah sehingga Allah bagi kepada Nabi Muhammad 1/2 penduduk surga itu umat Nabi Muhammad. Nabi minta lagi kepada Allah karena Allah cinta kepada Nabi, Allah bagi 2/3 umat Nabi Muhammad itu akan memenuhi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Mengapa kita mesti cinta Nabi? Karena Allah juga sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya sebutkan 3 saja alasan. Yang ketiga, mengapa kita mesti cinta kepada Nabi? Kita selalu mencintai sesuatu karena kesempurnaannya. Kita pilih sesuatu karena kelebihannya, ya. Nah, maka
kalau itu pilihan kita mencintai sesuatu, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita mencintai Nabi, karena segala kesempurnaan ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala kesempurnaan Allah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah ahsanun nasi khalqan wa khuluqa. Itu riwayat selalu kita dengar. Nabi insan yang terbaik akhlaknya, insan yang terbaik fizikalnya. Tidak ada yang lebih cantik daripada Rasulullah, tidak ada yang lebih gagah daripada Rasulullah, tidak ada yang lebih hebat, pandai, bijak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang ketiga mengapa kita cinta kepada Nabi. Yang keempat, mengapa kita mesti cinta kepada Nabi? Ya, kita selalu mencintai sesuatu karena membalas budi, jasanya banyak kepada kita, jadi kita cinta kepada orang itu. Maka baginda Nabi insan yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Berkah baginda Nabi, kita dimuliakan oleh Allah menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan baginda Nabi, Islam sampai ke dada kita, iman alhamdulillah, kita kenal Allah, kita kenal Rasulullah. Dan nanti di akhirat, berkah baginda Nabi, kita selamat daripada akhirat dengan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada dari apa yang kita sebutkan, jelas memang sewajibnya kita mencintai Nabi lebih daripada segala sesuatu. Dan kita dah sebutkan cinta kita kepada Nabi bukan hanya ucapan, ungkapan, tapi juga kita perlu buktikannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini menjadi persiapan kita menyambut bulan Rabiul Awal untuk kita menambahkan lagi, ya, memperbaiki kualiti mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan solawat kita, sunnah Rasulullah yang kita amalkan, menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita, dalam keduniaan kita, dan wabil khusus menjadi keselamatan untuk kita di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mar'u yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Itu satu hadis yang paling agung dalam Islam. Nabi katakan manusia itu akan dibangkitkan dengan orang yang dicintai. Mudah-mudahan kita cuba, ya, memperbaharui lagi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tambah lagi mahabbah kepada Nabi, tambah lagi kita semangat membuktikan cinta kita kepada Nabi di akhirat. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita bersama dengan orang tua kita, guru-guru kita, di bawah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah, kiranya itu yang boleh dikongsikan pada kesempatan malam hari yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan bermanfaat dan dapat kita amalkan serta sampaikannya insyaAllah. Sebelum mengakhiri majlis ini, Al-Faqir ucapkan jazakumullah khairan kathira. Terima kasih jutaan, terima kasih kepada pihak pengurusan masjid yang sudi menjemput, memberi ruang dan peluang kepada Al-Faqir untuk berkongsi pada kesempatan malam hari yang mulia ini. Yang keduanya, alhamdulillah, saya datang dari Ma'had Tahfiz Az-Zikrul Hakim, yaitu dari Ma'had Tahfiz Az-Zikrul Hakim di Kampung Pasir Batu 13.5 di Pucong, Selangor. Kalau tuan-tuan yang biasa datang ke Pucong atau datang ke Selangor, madrasah kita kurang lebih dalam 2 km daripada Masjid As-Salam Pucong Perdana, masjid yang di atas tasik, masjid atas air lah. Jadi bagi tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, kita punya madrasah saat ini ada 65 pelajar lelaki dan juga perempuan. Madrasah sudah beroperasi kurang lebih 4 tahun, nak masuk ke 5 tahun. Dan madrasah kita alhamdulillah sudah pun berdaftar di bawah Majelis Agama Islam Selangor. Dan saat ini kami selain misi tazkirah dan kuliah, kita pun ada hajat untuk mengutip dana, mencari dana untuk operasional madrasah, wabil khusus untuk pembelian van madrasah. Jadi di depan dengan saya ada sijil wakaf untuk pembelian van madrasah. Oleh itu, bagi tuan-tuan, puan-puan yang dermawan, yang berhajat, ingin menderma, ingin berwakaf untuk pembelian van madrasah ini,
satu lot wakafnya RM50, boleh nanti selepas sholat isya berhubungan dengan saya, ya. Boleh tuan-tuan niatkan wakaf untuk diri sendiri atau tuan-tuan niatkan wakafkan untuk mak ayah yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah sampaikan pahala kepada mereka. Seorang wanita datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, inna ummi matas, ibu saya sudah meninggal, kalau saya buat sedekah untuknya adakah bermanfaat? Nabi katakan, na'am tanfa'uha, iya pasti bermanfaat sampai kepada mak ayah kita yang sudah meninggal. Yang keduanya, tuan-tuan juga boleh nak buat wakaf tadi secara cash, boleh, secara bank in pun dipersilakan. Yang kedua, kita ada bawa tabung dari madrasah untuk operasional madrasah. Bagi tuan-tuan yang berhajat nak bantu kita daripada segi keuangan untuk operasional madrasah, boleh masukkan dalam tabung yang disediakan. Mudah-mudahan kita tergolong dalam hadis Nabi yang mengatakan, man jahaza ghazian faqad ghaza, siapa yang mempersiapkan bekalan untuk yang berjihad di jalan Allah, dia pun dapat pahala jihad di jalan Allah. Maka tak salah kalau saya katakan, mungkin tuan-tuan tak duduk menghafal Quran, tak duduk di madrasah, tak duduk menguruskan madrasah, tapi karena ada sedikit daripada harta kita, kita infakkan untuk madrasah, mudah-mudahan tuan-tuan pun dapat pahala yang sama, dapat pahala mengaji, dapat pahala menghafal Quran, dapat pahala meneruskan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang boleh dikongsikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala terima infak kita, dan Allah berkahi harta yang kita infak, Allah berkahi juga harta yang kita simpan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah kurniakan manfaat atas segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, ajarkan kepada kami segala ilmu yang bermanfaat untuk kami. Wa zidna 'ilma, tambahkanlah ilmu kepada kami. Warzuqnal fahma, kurniakanlah kefahaman ilmu kepada kami. Warzuqnal amal, kurniakanlah kekuatan untuk kami mengamalkannya. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana fi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Allahumma